menjelang hari Lebaran, khususnya untuk menyambut para masyarakat yang mudik Lebaran, Polsek Mampang menyiapkan fasilitas penitipan kendaraan secara gratis yang dilaksanakan di bengkel mekanika motor, utamanya khususnya tempatnya di dekat Polsek Mampang, di belakang Polsek Mampang. Kemudian untuk pelaksanaannya, masyarakat dapat menitipkan kendaraannya pada tanggal 6 sampai dengan 14 April 2024. Kemudian untuk pendaftaran bisa juga langsung diserahkan kepada Polsek saat ini juga. Kemudian untuk kapasitas dari penitipan kendaraan tersebut dapat memuat 50 R4 dan 100 R2. Itu gratis ya? Ya, gratis. Untuk persyaratan cukup membawa STNK asli dan KTP. Nanti akan kita fotokopi untuk kita pertanggungjawabkan. Apakah ada pre-register sebelumnya, Pak, ke Polsek? Apa? Pre-register, maksudnya pendaftaran dulu, awal dulu. Tidak harus. Jadi, langsung boleh menghubungi kami, call center Polsek, kemudian sampaikan akan penitipan kendaraan ataupun datang langsung juga diperkenankan. Untuk rumah kosong, kami imbau kepada warga masyarakat yang akan meninggalkan Jakarta untuk mudik agar melaporkan ke perangkat RT, perangkat RW, atau petugas kepolisian sehingga kita dapat melakukan patroli bahkan penjagaan terhadap rumah-rumah kosong tersebut. Kemudian kami imbau kepada warga masyarakat agar lebih waspada lagi dan lebih hati-hati dalam meninggalkan rumahnya. Jangan lupa kunci rumah, kemudian tetap nyalakan rumah seperti tetap ada orangnya. Apakah nanti akan ada belusukan, anggotanya akan belusukan ke setiap rumah-rumah warga? Iya, nanti? Iya, pasti. Kita akan laksanakan patroli, khususnya terhadap patroli rumah-rumah kosong. Dan apabila warga yang sudah mendaftar, kita akan atensi khusus untuk kita mendatangi, mencek langsung, dan menjaga langsung. Siap.